Jam 12 dah. Coba mancing di sini ya, mudah-mudahan ada. Ini spotnya bro, dekat jembatan aja kita. Nah itu, kecil sih spotnya. Ya mudah-mudahan ada aja ya. Ya lanjut, lanjut bro. Nah ini bro, yang dekat-dekat aja dulu ya, nggak bisa jauh. Karena kan ada kesibukan kita nanti siang jam 2 siang ambil jemputan lagi bro, dari karyawan lagi. Jadi kita sempatkan mancing dulu untuk kali ini ya. Dan ada rezekinya ya. Kita pasang berapa? Dua pancing, bro. Mudah-mudahan ada ikan bujuknya di sini, bro. Amin. Lanjut ya. Bismillah. Saya mau siap-siap dulu. Lanjut, lo. Lo kok ada kihongnya, Pak Dipe? Pancing gelang. Misalnya ada bang kihongnya lah. Tuh bergerak ayat. Ini mengapar napa dibek. Coba pasang yang satunya bro, nanti ini. Belum, bro. Belum, bro.
tenggelam. Udah dapat. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Ah, dapat, Bro. Ah, dapat, Bro. Oke. Rek. Mantap. Oke, akhirnya, Bro. Ini ikan kapar. Ah, kursi saya patah, Bro. Aduh. Kacau. Alhamdulillah, ekor ikan kapar, Bro. Tuh, kayaknya lepas. Ada-ada aja, Bro. Lepas kayak saya mau bikin kail dulu ya, Bro. Bentar ya. Bisa cepat pucuk. Iya. Wujudannya liwar keparannya. Yang di belakang rumah itu lah rame kan? Rame ya. Wujud gara-gara tampuhnya. Kan nomor 3 ada kawat nih. Siap, ya, siap 4 aja. Tadi nomor 4 pacul lumbus bunganya. Nah, nomor 3 gentok banget ya. Tom di dalam sana. Jam 12 dah. Wih. Sutrek kaparnya halusnya, Bro. Hai. Ini, Bro. Baru 4 ekor, Bro. Alhamdulillah ya. Gak ada kayaknya, Bro, sini di ikan kihungnya ya. Gak mau makan dia 4 cacingnya, Bro. Mati. Nah kan, Bro, kan dapat ini dia, Bro. Lumayan ya, ada saja rezekinya, Bro. Oh, pasti dapat ya, cepat dia makannya. Ya, Bro. Sepi peminat. Ya, Bro, kayaknya kita sudahkan dulu mancingnya ya untuk kali ini. Ini cuman hasilnya cuman dapat
4 ekor tadi ya bro. Ya mudah-mudahan lain kali kita bisa yang panen lah, yang jauh kita pancingnya bro. Di sini agak susah cari spotnya bro, bisa disetrum juga spotnya di sini. Oh juga dipancingin juga ya sering. Ya terima kasih ya yang sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.